Metro, let's go. Semua. Nah, setelah sekian lama kita tidak upload lagi tentang video reaksi setelah kurang lebih 2 video. Nah, pada malam hari ini ataupun pada hari ini saya ingin membuat video reaksi. Video reaksi kali ini beda karena yang saya reaksi itu saya punya video sendiri. Nah, seperti apa dia video? Oke, let's go. Kita lihat dulu. Pada reaksi kali ini kita mau reaksi salah satu video tentang istilahnya flashback, kembali ke belakang. Kita mau flashback ke belakang ataupun kita mau kembali lagi di video-video lama kita. Nah, video ini kita mau coba memperlihatkan salah satu tarian yang ada di Maluku Utara, khususnya Ternate. Nah, tarian ini yaitu tarian Soesoea. Tapi tarian Soesoea ini beda. Karena kenapa saya katakan beda? Karena tarian ini saya dan teman-teman saya menari ataupun menampilkan di depan Bapak Jenderal Budi Waseso pada waktu itu menjabat sebagai Ketua BNN Republik Indonesia. Let's go, seperti apa videonya? Oke, kita langsung saja. Nah, ini dia videonya. Saya sudah kasih lihat. Oke, kita play dulu. Let's go. Enak sekali guys tarian ini guys, sayang kapita guys. Sabar, kita pause dulu. Tarian ini guys pada tahun 2017 saya sebagai kapita. Dalam video ini saya sebagai kapita. Kita kurang lebih 18 ataupun 20 orang untuk menjemput salah satu jenderal yang ada di Indonesia, yaitu Jenderal Budi Waseso. Oke, kita lanjut dulu. Asik banget, asik. Asik. Oke guys, tarian ini dia bernama tarian Soesoea. Nah, tarian Soesoea ini sedikit saya menceritakan gambaran ataupun saya menceritakan sejarah dari tarian Soesoea ini guys. Nah, bahwa pada tahun 1570 hingga 1583 terjadi penyerbuan ke Benteng Castella. Sultan Bagula dan pasukannya menyerang Benteng Castella yang ada di selatan kota. Nah, dalam penyerbuan itu Sultan Bagula ingin mengambil jasad dari ayahnya, yaitu Sultan Khairun. Nah, demikian sedikit dulu karena saya tidak mau juga cerita agak panjang, takutnya jadi jangan salah gitu. Oke, lanjut dulu guys videonya. Nah, ini dia guys. Enak banget itu guys, kalau mau lihat itu ya, saya yang pakai baju hitam di depan, saya kapita pada waktu itu pada tahun 2017. Video ini pada tahun 2017 guys. Oke, kita lanjut dulu. Asik.
Enak guys, memang training enak sekali guys. Pada tahun 2017 kemarin juga guys, saya sama teman-teman saya kurang lebih 18 orang juga, selain menjemput Bapak Jenderal Budi Waseso, kita juga ada agenda pada waktu itu pembukaan Legugam pada tahun 2017. Bagaimana Legugam di open ceremoninya menampilkan tarian Soya-Soya kolaborasi dengan tarian lain. Nah, pada waktu itu juga saya sebagai kapita juga pada waktu itu, pada tahun 2017 kemarin. Lanjut dulu. Nah, sebenarnya guys, tarian ini tidak kita menampilkan tidak sampai habis. Istilahnya pas kita latihan, kita punya ini istilahnya ini punya latihannya lain, kita tampil lain karena berhubung pada waktu itu mataharinya sangat panas sehingga Bapak Jenderal mau cepat-cepat masuk ke istana Kedaton Kesultanan Ternate. Nah, tarian kita belum habis, kita sudah pakai bunga terakhir ataupun kombinasi yang terakhir untuk menyuruh Bapak Jenderal untuk masuk. Oke, kita lihat dulu ini. Nah, ini guys, kita sudah mempersilakan Bapak Jenderal untuk masuk ke dalam Istana Keraton Kesultanan Ternate. Bapak pada tahun 2017 Bapak ke Kedaton Kesultanan Ternate untuk kunjungan kerja pada waktu itu. Ini guys, pada terakhir kali kita hormat untuk mempersilakan Bapak Jenderal untuk masuk. Setelah ini kita langsung ke tempat beliau yang tempat acaranya untuk kita melaksanakan pagar hidup, istilahnya pagar hidup gitu guys. Nah, setelah ini kita naik ke atas. Oke guys, demikian kita ke video dulu. Maksudnya istilahnya video pada kali ini ataupun vlog pada video reaksi kali ini sampai di sini dulu, berhubung durasi juga saya juga tidak mau mengupload juga video yang terlalu panjang, takutnya nanti kalian nonton nanti di skip kan. Oke guys, apabila kalian suka kita ke video ini, tolong like, comment dan subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng juga biar punya notifikasi ketika kita upload video baru. Oke, bye.